Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Kita punya bentuk akarnya ada 2. Jadi akar X tambah 10 dikurang akar X tambah 2. Jadi kita harus batasi dulu sebelum kita kerjakan. Syarat. Ya. Syarat untuk akar yang pertama. Jadi X tambah 10 ini harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Maka X-nya harus lebih besar dari min 10. Ini syarat pertama dari akar yang pertama. Akar yang kedua, X tambah 2 lebih besar dari 0. Maka x-nya harus lebih besar dari min 2. Nah, syarat pertama, syarat kedua, nah ini kita iris ya. Kalau diiris ya, yang pertama lebih besar dari min 10, yang kedua lebih besar dari min 2. Kalau diiris maka hasilnya lebih besar dari 2. Nah, jadi kita harus batasi nah, lebih besar dari 2 ya, nilai x-nya. Nah, sebelum kita kerjakan, oke. Nah, ini syaratnya. Baru kita masuk ke soal. Ya, kita akan kerjakan cari jawaban sementaranya. Akar X tambah 10. Ya, X tambah 10. Ya, kurang dari ya, akar X tambah 2 ditambah 2. Ya, gini ya. Nah, kita tugas kita sekarang adalah menghilangkan akar. Dengan cara apa? Dengan cara dikuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratkan. Ketika dikuadratkan ruas kiri ya akarnya hilang jadi x plus 10. Nah, tapi ruas kanan belum tentu hilang akarnya ya. Ini kalau dikuadratkan pertama kayak a tambah b dikuadratkan jadi a kuadrat. Nah, ya, ini jadi a kuadrat. Hilang akarnya jadi x plus 2 ditambah 2ab. Nah, 2 kali akar kali 2 jadi 4 akar ya. Nah, ditambah 2 kuadrat ya, atau b kuadratnya ya. Jadi sama dengan 4. Oke, nah di sini ada yang bisa dihilangkan x dengan x ya. Oke. Maka dapatlah kita kumpulkan yang akar dengan yang tidak akar langkah selanjutnya. Ini 10 dikurang 4 jadi 6. Kurang dari 4 kali akar x plus 2. Kita bagi 2 ya kedua ruas menjadi 3 kurang dari 2 akar. Soal ini 2-nya belum hilang ya. Jadi harusnya ini 10 dikurang 2 kurang 4. Ya, jadi sama dengan 10 kurang 6 ya 4 ya. 4 ya. Nah, setelah itu kita bagi dengan 4. Nah, jadi sama dengan 1 di sini. Oke, jadi 1 kurang dari x plus 2. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita kuadratkan kembali kedua ruas. Kita kuadratkan, kita kuadratkan. Nah, maka dapatlah ruas kiri 1, ruas kanannya jadi x plus 2. Sehingga minus x kurang dari 2 dikurang 1 jadi 1. Ya, kita kali minus kedua ruas jadi x lebih besar dari min 1. Nah, ini solusi sementara. Ini syaratnya. Nah, antara solusi dengan syarat kita jadikan 1 ya di garis bilangan. Kita punya jawaban sementaranya lebih besar dari min 1. Ya, apakah sama dengan? Syaratnya lebih besar dari sama dengan minus 2. Nah, ini syaratnya. Yang memenuhi keduanya adalah daerah dari minus 1 sampai ke kanan terus ya. Nah, ini yang memenuhi kedua-duanya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari minus 1 tanpa sama dengan. Karena minus 1 dapat dari sini ya. Maka untuk soal nomor 25 ini kita pilih opsinya yang A.